Assalamualaikum. Liatin sini dulu ya teman-teman ya. Mama Nada kali ini bawa ini garam. Ini kapur sirih. Ini dua-duanya ini senjata buat cari kerang bambu. Nah, di sini Mama Nada sekarang mau misinya adalah berburu kerang bambu. Yuk, ikutin Mama Nada terus yuk. Yuk. Mudah-mudahan dapat ya. Apa ini ya? Tadi ada lubangnya Mama gali kan sekali ini. Nah, ini nih dekatnya. Nah, kelihatan lah. Ini kelihatan benar. Coba ya, coba disiram ya. Ih, nyembur. Wih, kerang ungu. Ih, masuk nih, Pak. Ayo kamu. Ayo. Mau masuk? Ayo. Berdiam dah dia. Keluar akhirnya dia. Target kita kerang bambu, tapi tadi tuh mama kira ini kerang bambu, sekalinya kerang ungu. Ambil aja. Nah, mirip dia. Cara geraknya sama. Alhamdulillah. Masuk ember. Tapi biasanya itu memang tandanya kerang bambu juga ada kerang ungu. Iya, biasanya kalau kita dapat kerang ungu, ada tuh kerang bambunya di situ. Kayaknya dia habitatnya sama itu dia berdua. Lanjutkan perjalanan. Wih, Pak. Ini bukan babon, ini bukan babon. Ini monster ini, Pak. Masya Allah. Jadi teman-teman, tadi itu kita sudah dapat ini kan. Ini kan babonnya kerang bulu ini. Sekali kita dapat lagi ini monsternya. Masya Allah ini gedenya bandingkan. Jauh. Baru ini dapat segede ini. Bismillah. Wih, nyembur. Ada rambut-rambutnya. Wih, Pak. Masya Allah gedenya, Pak. Masya Allah, ya Allah. Ini wonderland ini kayaknya. Ini daerah sini ini wonderland. Hasilnya tuh gede-gede, babon-babon. Nah, kerang bulu ini. Nah, dua biji sudah enggak sanggup menutup genggaman. Nah. Masya Allah. Masuk ember. Alhamdulillah. Kita target cari kerang bambu, tapi dapat ini ambil dong. Yuk, kita lanjut lagi ya. Ini lubang apa ya? Nih, terus di atasnya kayak ada bekas apa gitu. Coba aja deh. Mama kaget. Iya sudah. Mama ada pengagetan. Colokin. Ya. Ayo. Nggak usah malu-malu. Ayo. Ambil ya. Wow, dia keluar sendiri. Wow. Dapat target kita. Ini kepalanya bisa copot loh. Iya. Jangan dicopetin. Wih, panjangnya, Pak. Nah, dicopotin dia sudah, Pak. Nih, dia beruas-ruas kepalanya nih. Nah, beruas-ruas nih bisa dicopot, tapi ini bisa dimakan loh. Nanti kita cuci aja. Alhamdulillah, target pertama dapat. Ada lubang lagi, tapi nggak tahu. Ya kan, enggak. Wih, ya kayaknya. Iya lagi. Bismillah. Tapi kayaknya kerang ungu itu. Iya. Ini satisfying banget ngelihat kerang keluar gini. Yuk, biarkan aja dia. Ayo. Keluar. Alhamdulillah. Dapat. Kerang ungu, kerang bambu berarti hari ini targetnya. Lubang lagi. Masih ragu, Mama Nada itu masih belajar sebenarnya. Cuman kita coba aja ya. Wih. Walah. Kerangnya kecil. Ini kerang batu, tapi dia masih baby sekalinya. Kirain sudah rilis. Bener aja kerang. Iya, cuman beda lain target. Cari lagi. Biar gugup.
Hai. Bismillah. Miring sih. Ada pergerakan? Enggak ada. Coba pakai air garam. Oh. Wih, iya pakainya, Pak. Tapi masuk. Oh, tapi bulat. Ada yang mau keluar itu. Iya, 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 iya. Apa ya? Apa itu, Pak? Lain-lain, tapi... Kasih lagi. Oke, bulat lagi, Pak. Iya, biar dia keluar. Belut laut. Belut. Belut kah? Kasih lagi. Kasih campur kapur sirih. Coba kita diam ya. Siapa tahu dia mendengar suara kita jadi enggak mau keluar. Jangan-jangan mati. Ada pergerakan, kita coba. Jangan begitu anunya, galinya ke samping kayak biasa. Nanti terpotong lehernya. Udah lah. Justru begitu juga sama, terpotong juga. Enggak lah. Tapi mama takut. Enggak apa-apa. Papa ngomong enggak apa-apa, tapi mama yang gali. Iya, coba papa yang gali sini. Udah lah, kecil aja juga. Udah saya gimbel aja dia. Udah lah, yuk. Belut, tadi tuh kayaknya belut. Belut laut. Tapi kok mengerikan ya? Dapat apa aja? Memang pancing gurita kah? Coba lihat. Coba buka kumpetnya. Banyak dapat. Memang becari. Anu kah? Buat umpan kah? Oh, buat umpan. Wih, keren. Coba ngeliat tante. Wih. Wih. Pakai apa mancingnya? Puntung rokok, racunnya. Oh, diracun. Wih. 4, 1, 2, 3, 4. Wih. Buat umpan mancing ini. Mancing apa? Mancing ikan. Ikan di laut kah? Iya. Oh. Anu kah, tahu lubangnya kah bapakmu? Tahu. Mantap. Kasih ya. Itu sama bapak-bapaknya mereka tuh lagi nyari-nyari. Cari umpan gitu. Ungu kayaknya, Pak. Coba. Udung yang mana? Yang ini, bukan yang ini. Nah, kok nggak ada pergerakan? Nah, tuh. Dia masuk lagi. Lagi. Ayo, keluar sendiri. Cetak dia. Mama ambil ya. Nah, kecil. Masih bocil. Ambil aja, sudah dikasih garam sih apa sih? Ambil aja. Ambil aja sudah ya. Masuk ember. Oh, masih kecil betul nih, Pak. Enggak apa-apa, rilis aja. Nih kita cuci. Iya, Pak. Heeh, kita cuci, kita rilis aja. Anjing. Anjing muka ini. Oh, nah. Siapa namanya? Undu. Kamu namanya siapa? Lidi. Hai Undu. Nah ini. Sini. Kita siapkan dulu kapurnya. Udang yang kelapan. Ada. Apa? Ya Allah, lucu itu siput kok goyang-goyang. Kayak kelai, kayak anu, stres dia. Ayo, langsung ya. Sob. Langsung, aduh. Mak. Kenapa jadi ini? Lagi-lagi. Ayo keluar yuk. Yeah. Mau keluar enggak? Iya. Kasih lagi. Cep. Iya. Iya. Gedenya. Ayo keluar. Mantap.
Ya coba liatin dia kali. Cup. Nuh. Cup. Wih. Kayak gitu ternyata ya. Sistemnya kayak hidrolik, Pak. Mompa. Dapat lagi. Masya Allah. Alhamdulillah dapat lagi temannya. Masuk ember. Alhamdulillah. Kita cari lagi. Semangat, Pak. Happy. I'm very happy. Apa? Oh, itu kah? Iya. Wah, dapat lagi kita. Kayaknya sedang. Kayaknya sedang. Oh, kecil. Bisa pakai masak nih. Oh, kecil tapi enggak usah gini. Nah. Sedang sih. Kecil sih. Tambahan makan gitu. Kita ambil aja ya yang ini ya. Alhamdulillah dapat tambahan. Nah. Itulah bergerak-gerak kalau bambu ini. Bergeliut-geliut. Wih, mantapnya. Wih, semburan. Dia mau menggali. Oh, dia galinya gitu. Ngerinya. Wah. Wih, ngerinya. Heh. Dikiranya pasir kali. Maai. Pak. Apa? Kayaknya kapak. Wah, anda bulu ini. Oh, bulu kah? Iya. Masa kerang kapak ini. Wih, wih, iya kerang bulu lagi. Wih, jumbo lagi. Wuhuuu. Ya Allah, alhamdulillah. Dapat babonnya lagi. Cuci. Nih, biar kelihatan nih. Nah, Masya Allah. Tiga sudah kita dapat kerang bulu raksasa. Yang besar-besarnya mana? Mantapnya. Heh, segenggamannya ini Widi. Widi kan namanya. Alhamdulillah, berkah Allah. Ya, cari lagi. Itu nama ada lagi, Mas. Apa? Ini lah. Wih. Wih, panen kita. Masya Allah. Hup, hup. Ih. Kerang bulu lagi, teman-teman. Babon lagi. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Nah, sama babonnya, Pak. Ini apa ini ya? Rambutnya ini. Oh, itu buat dia kayak kerang kapak mungkin itu. Tapi untuk mencengkram ke dari dalamnya dia memang kayak. Iya ya. Keren-keren. Masuk ember. Nah. Berapa sudah berarti dapat kerang bulu? Banyak. Empat. Empat. Mantap. Ini juga gede kerang ungunya. Nah. Sudah. Capek sudah, Mama. Ini kita spill dulu yang Mama dapat ya. Ternyata hari ini kita agak-agak random lagi tapi enggak banyak. Kerang bambunya cuma dua ya? Target utama dapat kerang bambunya dua. Nah. Dua biji, terus ada ini yang mantap ini, Masya Allah. Hah, kerang bulu babon-babon. Masya Allah. Ini juaranya hari ini. Habis itu ada kerang ungu juga. Nih, baru ini kerang ungu yang ini, yang kayak razor clam. Mantap. Oh, dua ya kita dapat yang ini ya. Ada motif bintang gitu. Iya. Alhamdulillah, habis ini Mama Nada langsung mau masak dulu. Kita sudah lapar, teman-teman. Langsung masuk aja. Masak. Cus. Nah, ini Mama Nada mau masak yang ini aja. Karena Mama sudah punya mie spesial yang mau ditambahin ini. Mie apa kita hari ini? Jajangmyeon. Yuk, langsung aja yuk. Korea? Iya. Korea. Cuci, habis ini langsung kita rebus sama mie-nya. Mantap. Bismillah. Mama. Mengkerut dia. Mati sudah dia jadinya. Kita buang kotorannya. Buang kotorannya. Ya usus nih. Kayak kotoran ikan tuh panjang, kayak kotoran udang. Kelihatan ya? Masukkan ini, mie basahnya. Mie basahnya Korea ini.
tanpa pengawet. Jadi hari ini kita ala-ala Korea. Jadi opo dan bapak. Kerang pakai mie. Baru kita nanti masukin ini. Wah, kita kucurkan. Mantap. Baru kerang di bawahnya kan. Wis. Nah, tinggal aduk-aduk. Praktis betul pokoknya kalau masakan Mama Nada nih. Nah, ini kerangnya biar kita taruh di bawah jadi dia matang. Enak memang kerang Mama Nada nih. Makan terus. Makan terus. Enak-enak lagi yang dimakan. Rikuk di rumah nanti ya. Apa? Rikuk. Rikuk. Masak. Masak kayak Mama Nada di rikuk di rumah. Weh, blebek-blebek sudah, Pak. Mantap. Nah, kita tunggu sampai dia lebih kental lagi sedikit. Baru kita sikat. Makan. Mari makan. Segar. Halo, kerang. Aku makan temanmu, kerang. Makan teman. Kok kejam betul sih? Kayak betelur ya? Wih, betelur dia. Nah itu, nih. Kenapa? Iya. Wah, bertelur dia. Ternyata kita nangkap kerang bambu yang bertelur. Kerang bambu. Makan dulu. Bismillah. Oke. Mama Nada mau habiskan ini dulu. Kalian pamit. Dadah, assalamualaikum.